masih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Welcome to my YouTube channel, balik lagi sama gue Ambon di program acara Berko Belajar Kepo guys. Kali ini gue lagi berada di Papa Bro Jakarta Selatan. Di sini lagi ada pameran durian guys, katanya enak-enak di sini duriannya. Buat kalian yang lagi hari ini keliling di wilayah Jakarta Selatan, jangan lupa mampir ke Papa Bro, di sini lagi ada festival durian guys. Pengen tahu kan dan penasaran ada apa aja duriannya yang ada ditampilkan di sini, saksikan terus di Berko Belajar. Hadir selalu ada Dika ya. Dika mau bawa durian ah, bawa dong. Oke, tali rapi boleh pak, tipis gitu nih, urapnya kenceng banget, masya Allah. Ini durian apa Pak Haji? Durian lokal. Durian lokal. Wah, ini kenceng banget ya. Keras juga ya. Oh. Masya Allah. Allahu Akbar. Apa dulu? Enak. Belum ke Paris ya. Sekarang kita sudah berada di Festival Durian Papa Bro. Sekarang di belakangnya gua kenal orangnya, namanya Pak Haji Doni. Tanya-tanya. Oh, ada Pak Haji Doni, ada Pak Haji juga. Areja. Nama Areja. Tanya-tanya dong. Apa itu? Tadi udah nyampain duriannya belum? Udah. Gimana rasanya? Rasanya no komplit. Luar biasa. Bener. Iya. Itu baca itu doang. Benar. Benar, Pak. Ini sih kan lumayan di mana? Sebenarnya waktu itu apa ya doang? Kalau
Baik, yang ada sekarang adalah lokal. Jadi saya mengupayakan pasta tadi lokal. Karena lokal saja rasanya mantap, ajib, manis, pahit, macam-macam. Nano-nano. Nano-nano. Ini langsung dari kebun sendiri atau gimana? Ya, kalau ini pasta tadi, saya mengumpulkan dari tembok pasta tadi di rumah saya. Mereka rata-rata bubur. Terus Parung Kuda, terus Cimande, semuanya aja yang Jawa Barat banyak. Jadi ini kita ada yang 1 kilo, ada yang 4 kilo, ada 3 kilo, seperti gitu. Contohnya kalau ditimbang 3 kilo. 3 kilo nih. Tapi karena saya lebih menghargai petani lokal, jadi aku bisa jual lokal. Yang lokal banyak buahan. Tapi kalau yang internasional, premium, saya berangin, kontrol, matahari, terus baut, ekspor. Bagi yang berbeda sekarang kami beri saya jual 950 ribu. Kayak makan emas 1,8 gram. Itu dia. Sampai kapan? Jadi banyak di sini. Banyak. Ini bisa buat si RW. Ke RW. Bagi yang gak doyan ya. Pak Doni, ini acaranya sampai kapan? Baik, Pak. Karena ini sudah seminggu. Nanti kita penutupan hari ini. Acara Mercy. Jadi hari Minggu itu. Ada acara penutupan ulang tahunnya Pak Abdul dan presiden yang keempat. Jadi dari Pak ke sini, baru nanti akan mulai lagi. Mantap ya acaranya ya. Jadi nanti ownernya mesinnya sedikit apa gimana? Saya cuma tolong. Kira-kira masih unik ya, kira ownernya pemulung itu nggak saya di sini. Pemulung, pembawaan. Paksa aja bapak. Saya lagi mencoba dengan dengar cangkir ini dengan nama kita sama. Semoga lancar ya. Oh, berarti ini udah menjelang hari-hari terakhir nih guys. Bentar lagi penutupannya di hari Minggu dan lanjut di Senayan di acaranya komunitas Mercedes guys. Jadi Mercedes Club ya di Senayan. Dan nanti akan festival durian lagi bersama Tony Palm. Oke guys, ikutin terus keseruan dari Berko Belajar Keep.
enak banget. Silang menghilang ya. Oke, terima kasih. Bersama Doni Farm dan juga tadi ada Pak Reja dari PWOI. Nah, Pak Reja ini dia yang ngeberangkatin gua bersama tim ke Mandalika waktu itu guys, waktu acaranya MotoGP pertama kali di Indonesia guys. Pokoknya seru banget dan duriannya enak banget, kental banget rasanya. Terus pokoknya ajib lah. Dan nanti Doni Farm ini akan hadir lagi di Senayan di acaranya komunitas Mercedes Club. Itu di sana nanti bakal ada banyak banget durian dengan berbagai banyak variasinya, dari montong, ada durian lokal, durian Medan dan lain-lain di sana akan disajikan guys. Dan juga nanti ada katanya sih ada belah apa? Ada namanya belah mobil. Kayak mesin dan lain-lain di acaranya Mercedes guys, pokoknya seru banget. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya di channel YouTube Otman Media Kreasindo, dan tetap saksikan terus Berko Belajar Kepo. Bye.